Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Ada 3 miliar rupiah yang kita selamatkan untuk memastikan apakah ini dilelang, dimusnahkan atau digunakan. Temukan modus terputus, tidak bisa menemukan tersangka, maka status. Jenisnya ada rokok, ada minuman keras, ada elektronik, ada balpres atau pakaian bekas, kemudian makanan minuman. Ya. Nilai ekonominya kami hitung, kami perkirakan ada 3,57 miliar. Kemudian kerugian negara yang bisa kita selamatkan dari penindakan ini adalah 3,45 miliar. Dan ini merupakan barang milik negara eks penindakan tahun 2020 dan 2021. Bisa menemukan tersangka, maka status.